Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani Nusantara. Bagi pengusaha pertanian juga penggiat di bidang usaha pertanian. Ini contoh bibit kelapa kopior ginjah, saudara-saudara. Apa artinya ginjah? Pohon pendek, buah lebat, 3 sampai 4 tahun berbuah. Dengan ketinggian batang pohon 1,5 sampai 2 meter. Nah, ini salah satu konten saya edisi pengangkutan bibit kelapa kopior ginjah varian polybag. Ini yang varian polybag. Selain polybag juga kami sedia bibit non polybag. Jadi kita ready dua-duanya. Untuk pemesanan bisa menghubungi di 081-325-727-615. Nah, ini. Oke, sahabat tani Nusantara, khususnya di pertanian bibit kelapa, kami menyuguhkan varietas yang berbeda daripada kelapa-kelapa lainnya, yakni kelapa kopior ginjah. Apa artinya ginjah? Deskripsi yaitu pohon pendek, buah lebat, 3 sampai 4 tahun berbuah. Ini contoh-contoh pohon yang udah buah. Nanti. Ini juga. Ini untuk varian hijau ini. Oke, sekali lagi untuk sahabat tani Nusantara di Jawa maupun luar Jawa juga mancanegara. Ini contoh bibit kelapa kopior ginjah, varietas ginjah. Untuk pemesanan bisa menghubungi di 081-325-727-615. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.